Neraka jadi guna wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang tak ikut perintah Allah dan rasulnya. Allah turun dalam Quran suruh kerajaan atau pemerintah melaksanakan rotang penzina. Nabi pun sebut dalam hadis-hadis yang mutawatir, maka kita tak buat. Maka orang yang tak buat ni faqad dhalla, dia telah pun menjadi sesat. Sesat sikit, sikat sesat banyak. Dalla dalalam mubina, sesat yang sangat terang nyata dah atas darat kering dah sesat. Dan sesat ni dua ni duduk akhirat kat gi, masuk dalam mahligai. Kullu dalalatin finnar, yang sesat dalam api neraka. Dah tu orang besar, ada dah kira ni goreng habis lagi. Tak ada peduli. Faham? Kita nak goreng pisang. Pisang kecil kita goreng. Pisang besar goreng? Goreng kau? Ha, bukan pisang huta je goreng. Seria tiga sikat Raja Embung. Raja Embung kau goreng kau? Kenal tak pisang Raja Embung? Ha? Kenal? Kenal tak apa? Kau tua kenal kau muda-muda. Saya cakap banyak tak kenal. Pandai puak. Pisang Raja Embung besar sedap kau? Ha, raja dia raja pisang. Kau panggil raja ni. Dah kena goreng tak? Kena goreng juga. Tak ada peduli ya, pisang mana-mana. Kita itu juga. Deraka goreng. Nak? Tak ada kira siapa-siapa. Mu kulit putih, kulit hitam, kulit biru. Tak ada kira siapa-siapa. Mu piti banyak, piti tak ada. Nak? Mu pakat tinggi sekali. Iaitu presiden atau hak-hak kopeng sekali. JKK, goreng belaka. Tak ada kira siapa-siapa. Nah? Sebab apa? Tuhan sebut gitu. Nabi sebut gitu. Dia tolong sebut tak? Jadi mana-mana yang pernah menjadi kerajaan, sila bertaubat kepada Allah sebelum terlambat. Ni satu nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama nasihat. Bukan marah, nasihat. Nak? Hak mana dulu pernah-pernah jadi menteri, dulu dia tak arah supaya dilaksanakan hudud ni. Sebelum mati, taubat. Mudah-mudahan Tuhan ampung dosa ni. Nak? Kalau tidak, ni. Nih, Tuhan tanya lagi. Kamu menteri tu dah mula sana dah hukum ni balik awal. Tu kalau maknanya melambat-lambat ataupun saja buat bodoh tak mula sana. Kalau hak jenis tak percaya dengan hukum tu, hak ni ayat pertama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak melaksanakan hukum Quran, hak turun daripada langit, contohnya meratang penzina atas alasan hukum Allah ni zalim. Atau hukum Allah ni tidak relevan, tidak sesuai lagi di zaman sekarang, atau tidak maju atau mundur, maka mereka telah pun menjadi kafir laknatullah, wajib ditanang di jerat-jerat. Faham? Kalau ni tak kisah jadi kafir ke masuk neraka ke, tak apa, rasa pitih boleh. Faham? Tu tengok duk joget-joget petah-petah tunjuk punggung korang tu, cari pitih ke cari pahala? Nyari piti belaka. Dah piti nak buat anda piti. Nak tu jujur dinding rumah itu. Dah nak beli beras dan tau. Faham? Nak buat makan je. Nak buat makan sanggup masuk neraka. Faham?